Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru sudah langsung dari Studio Awani di Bukit Kuangan, Kuala Lumpur. Dan dalam 100 hari, perkara yang begitu kerap diperkatakan adalah tentang kos sara hidup. Malam ini, ramai yang pakar berbicara tentang SST, GST. Tadi pun di Awani 7.45, semalam pun telah bincangkan. Malam ini, saya nak ambil perspektif yang lebih menyeluruh untuk melihat aspek ekonomi. Bagaimana dalam kriteria pemikiran ekonomi, kita melihat pada ekosistem dan elemen yang menyumbangkan ke arah penetapan harga produk ataupun barangan, kerana ada yang berpendapat bahawa SST ke GST ke ia menyumbangkan lebih kurang, kalau kita lihat secara kita petakkan komponen harga barangan atau perkhidmatan, mungkin kadang-kadang hanya 1% sahaja. Tapi ada pelbagai elemen lain seperti ekspor import, seperti kos yang sedia ada dalam sebuah negara itu, dan apakah pendekatan yang dipakai dalam rantaian bekalan dan sebagainya. Kerana saya tak bijak ekonomi, orang yang bijak ekonomi ada di sebelah saya pada malam ini. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Yusof Sari, pencerah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM Universiti Putra Malaysia, juga Ketua Laboratory Kaedah Kuantitatif Analisis Dasar Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Universiti Putra Malaysia, yang juga antara bidang yang beliau lihat adalah tentang aspek harga ini. Yep. Dan doktor, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, 1% ke 99% ke, pokoknya adalah kos itu perkara yang cukup penting dalam kualiti hidup rakyat, di mana mereka perlu beli atau jual, dan mereka perlukan barangan untuk bukan saja menyara hidup keluarga, tetapi juga meningkatkan kualiti hidup mereka. Jadi 100 hari malam ini saya nak pakai pendekatan bahawa apakah faktor dan elemen secara menyeluruh yang harus kita perhatikan dalam melihat kepada kenapa kos sesuatu barangan atau produk itu menjadi seperti yang kita alami. Saya nak mula daripada situ, boleh? Baik, terima kasih Cik Kamaru. Satu pendekatan yang sangat unik, sangat terangkum, saya boleh katakan, kerana di luar sana orang masih duduk berbicara pasal perbandingan GST, SST. Kita sebenarnya, kita tak mahu jadi macam contohnya dasar di EB dulu, kalau saya lihat. Kalau saya boleh bawa sikit. Terus. Kita dulu fokus pada 30% equity, tetapi kita tidak fokus kepada 70% daripada pendapatan income yang sebenar. Sekarang kita tak mahu macam itulah. SST ataupun GST ataupun cukai, pencukaian sebenarnya hanya seperti yang betul, seperti yang Encik Kamaru beritahu tadi, hanya lebih kurang 1% kepada kos benar pengeluaran. Jadi kita kena target 99% lagi tu yang mempengaruhi harga, penetapan harga barang oleh pengeluar. Okey, bila kita lihat dari segi sudut yang secara perspektif keseluruhannya, sebenarnya kita ni Malaysia ni, masalah kita adalah masalah struktur pasaran kita. Struktur pasaran kita secara keseluruhannya tidak begitu efisien. Contohnya, kita masih lagi rantaian bekalan di monopoli oleh setengah industri. Itu tak apa, kita itu pun mengaruhi harga juga secara tidak langsung ataupun secara langsung. Okey, harga import kita bergantung 20% daripada keseluruhan raw material tu, bahan mentah untuk kita proses barang ni, 20% kita import. Jadi dengan keadaan ringgit yang lemah sekarang, apa jadi kepada pengeluar? Mungkin pada keadaan kes ringgit, mungkin dalam masa singkat 6 bulan pengeluar boleh lagi absorb cost. Okay. Tapi sebab lama tu dia akan lepaskan kepada pengeluar. Sebab itu, pada pengguna, maaf. Sebab itu kalau kita lihat sekarang ni beberapa bulan ni cukai tak ada ni, SST tak ada, GST pun tak ada. Kita tidak merasa, rakyat di bawah sana tidak merasa pun pengurangan harga. Kalau kurang pun mungkin pusing kot, sebab 1% je CPI jatuh. Jadi maknanya ini beritahu bahawa, bagi signal yang jelas bahawa kat luar sana adalah GST ataupun SST, cukaian tu bukannya faktor dominan mempengaruhi harga. Itu kita kena betulkan dahulu. Kalau tidak, kita akan menyalahkan sampai kiamat. GST, SST menjadi punca harga barang tu naik. Itu tidak betul. Itu faktor lain yang kerajaan perlu bagi perhatian. Dan kalau faktor-faktor ini tidak lebih perhatian, saya tidak yakin pengenalan SST akan
mampu untuk mengurangkan harga. Apa tadi sudah disebut tentang import. Ya. Pelbagai kerajaan di seluruh dunia pun memikirkan perkara yang sama. Sebab itu ada polisi seperti import substitution ataupun gantian kepada import. Tetapi mungkin yang harus difikirkan, kerana kita bukan cakap terlalu umum perkara ini. Bila kita kata yang mengalami kos sara hidup adalah terutamanya B40, kelompok 40% terkebawah dalam ekonomi. Kalau orang itu mampu membawa kereta yang bernilai 1 juta lebih, takkanlah mereka nak membantah RM2-3 perbezaan, RM10 perbezaan harga makanan ikan kembung 7 naik 17. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah barangan-barangan keperluan ataupun perkhidmatan yang perlu untuk kualiti hidup yang boleh diterima bagi kelompok B40. Saya nak alaskan itu. Baik, kalau kita lihat dari segi bakul penggunaan isi rumah tu, terutamanya B40. Sebahagian besarnya mereka, golongan-golongan yang B40 ni banyak mengguna atau memperanjakan peruntukan daripada pendapatan mereka untuk beli barang-barang yang dikeluarkan oleh sektor pembuatan. Contohnya kalau kita tengok beras. Beras di bawah kategori pemprosesan. Bukan lagi raw. Kalau macam ikan, yes, raw material. Tapi yang banyaknya proses. Dulu kalau proses zaman era GST dulu, ini kena dikenakan GST. Dan sebahagian proses, nak proses. Contohnya, walaupun nak proses sardine tin, yang kita kata bukan sardine tin, cak ayam lah. Walaupun cak ayam sangat popular, sardine tin jenis lain, ikannya kebanyakannya diimport daripada luar. Sama juga dengan frozen food punya industri, kebanyakannya diimport dari luar kerana domestik tak cukup. Memang tak cukup. Bila import dari luar, kekangan mereka adalah ringgit yang teruk, yang rendah menyebabkan kos import itu bertambah. Dan selain daripada itu, antara bila kita cakap pasal import ni, antara isu lain adalah yang bersangkut paut dengan ini dan mempengaruhi harga secara tidak langsung adalah struktur pasaran kita yang berbentuk monopoli tadi. Maksudnya kalau saya nak jual daging segar, saya perlu kalau saya nak, sebab kita tahu import lebih murah, kalau saya nak bergantung pada import, saya hanya boleh ambil kepada pemain-pemain industri tertentu saja. Kerana mereka ni yang benarkan import. Sama juga dengan minyak dan lain-lain. Ini yang perlu dilihat dan saya nampak kerajaan bawah Pakatan Harapan ada intention, ada kecenderungan untuk tengok lihat balik dominasi pasaran monopoli itu. Itu perlu kerana pasaran monopoli ini mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung harga barangan. Kerana seperti balik pada tadi, kerana B40 mereka menggunakan banyak macam gula, banyak menggunakan barangan yang diproses. Bila diproses ni dia tidak dia dah jatuh di bawah dari segi ekonominya, sektor pembuatan lah yang mana nak proses benda tu, raw material dia kebanyakannya diimport dari luar. Tidak boleh dapat dalam Malaysia. Sebab tu ada yang melihat bahawa macam security makanan. Kerana semakin banyak komponen makanan itu diproses. Malah kita lihat dalam kajian UNICEF yang kerap yang kini sudah pun diangkat terutamanya oleh Pejabat Timbalan Perdana Menteri melihat kepada terbantutnya tumbuhsaran. Tapi saya lihat elemen kajian dalam tu selain daripada bahawa prestasi akademik mereka agak setara dengan orang yang di luar kawasan PPR, obesiti dan lebih berat badan itu kerana banyak makanan diproses, karbohidrat, gula. Jadi dalam konteks itu, apabila kita merancangkan strategi lebih menyeluruh untuk menangani masalah kualiti hidup dan kos sara hidup ini, tidakkah sebarang polisi yang digubal itu perlu mempengaruhi apakah jenis capaian kepada produk atau barangan itu yang lebih sihat? Contohnya, kita tak boleh kurangkan untuk semua, tetapi untuk yang lebih berfaedah kepada B40 itu kita utamakan dahulu. Dalam respon tersebut, satu pendekatan, kalau kita konsep bahawa kita nak baling batu, nak bunuh banyak burung. Kalau kita tengok, contoh, saya ambil contoh negara Singapura. Pertanian ni memang tak ada kan? Tapi dia di antara negara yang sekuriti makanan yang tertinggi, indeks dia. Disebabkan oleh satu adalah faktor adalah pendapatan dia. Pendapatan rakyat dia yang tinggi mampu untuk membeli makanan. Jadi fokus kita sekarang Malaysia adalah kita kena fokus kepada bagaimana untuk meningkatkan pendapatan. Bagaimana untuk meningkatkan pendapatan B40 terutamanya bagi satu tahap yang lebih
lebih memuaskan, lebih baiklah. Sebab sekarang ni masalah kita, sebab apa kita kena buat upah benar apa semua ni, sebabkan oleh pendapatan yang rendah yang bertumbuh perlahan sekali. Okey, kita rehat yang pertama apabila kembali, sama ada SST atau GST, kita beri gambaran lebih besar. Kerana itu bukan saja kriteria utama dalam menentukan harga barang atau perkhidmatan. Tapi satu lagi juga perkara, kalaupun kita nak masukkan dalam aspek debat percukaian ini, jurang pendapatan yang ada dalam sesebuah masyarakat itu harus diambil kira dalam sebarang polisi sama ada cukai ataupun yang bukan cukai. Kerana bagaimana kita nak mengenakan sesuatu yang akhirnya juga kita perlu mengambil pendekatan purata terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri. Inequality. Ini yang saya nak bincangkan selepas ini, betapa capaian, keperluan, kebolehan, keupayaan ekonomi dalam masyarakat kita jurangnya agak tinggi untuk kita mengambil inovasi seperti yang diambil di negara lain, seperti percukaian yang lebih popular di kalangan 140 negara, 150 negara, 160 negara. Sebelum kita melihat itu secara dalam konteks purata global, harus kita lihat pada ketidak sama rataan di dalam negara, di dalam masyarakat kita sendiri. Bagaimana pendekatan ekonomi sebenarnya itu, kita bincangkan lepas ini. Pendekatan cukai, usaha untuk memastikan bahawa golongan yang paling bawah terbela, juga harus melihat ekosistem keseluruhan dinamika masyarakat itu sendiri. Dan hari ini Tuan Dr. Mahathir Yang Berhormat Menteri mengatakan perkara itu ketika diminta komen tentang GST, SST dan sebagainya. Tapi saya nak mengambil pendekatan pemikiran ahli ekonomi terhadap ketidaksamarataan atau inequality dalam keupayaan ekonomi masyarakat. Jika jurangnya tinggi di antara B40 ke M40, M40 ke top 20 itu, bagaimana pendekatan? Kerana kadang-kadang formula itu bagus kita lihat di negara lain, tetapi tiba-tiba di negara kita kenapa dia menjadi sebaliknya atau berbeza? Adakah ketidaksamarataan itu satu penentu utama dalam sebarang polisi yang perlu nak kita ambil? Dalam konteks Malaysia ni, kesamarataan itu ataupun agihan pendapatan ni satu benda yang perlu diambil perhatian bagi setiap polisi ataupun dasar kita nak ambil. Kerana sejarahnya kenapa berlaku rusuhan apa semua disebabkan oleh faktor ketidaksamaan pendapatan. Dan jurang itu, walaupun kita dah merdeka hampir dah IDB semua, dasar-dasar nak sampai 2020, tapi jurang itu pun masih lagi melebar. Okey, yang menyumbang sekarang ini keadaan yang menyebabkan jurang itu semakin melebar disebabkan oleh dua faktor lah. Satu faktor pendapatan, yang mana pendapatan, pertumbuhan pendapatan golongan B40 dan bawah ni lebih perlahan berbanding dengan top. Dengan kata lain, maksudnya kita duk canang ke orang, GDP kita meningkat bagus 5.7% tahun lepas pun bagus. Maksudnya yang mendapat kebaikan dari situ adalah yang mendapat kek tu yang sikit saja, sikit sampai ke bawah, tapi banyaknya oleh golongan jaya, king, orang atas lah. Itu maksud dia. Selepas itu ditambah pula dengan keadaan semasa yang mana kita tidak kawal secara baik kenaikan harga yang menyebabkan golongan bawah tu tertindas lagi, terbeban. Okey, macam mana nak address mereka ini? Kalau tengok negara maju, apa mereka lakukan melalui cukai. Cukai pendapatan contohnya dikenakan, bagi saya tengok, ambil contoh negara maju lah, negara maju terutama di Eropah, mereka kenakan cukai pendapatan yang tinggi kepada yang layak untuk dicukai, dan daripada hasil itu mereka akan agihkan semula kepada golongan layak. Tetapi walaupun individu itu disebut dikenakan cukai yang tinggi, mereka tidak menjadi terbeban kerana mereka dapat balik benefit apa, kebaikan apa, faedah lain secara tak langsung. Contohnya mereka dapat subsidi rumah, sekolah free dan lain-lain, yang kemudahan yang akan negara diberikan. Negara Skandinavia cukainya sampai ada yang melebihi 50%. Betul. Tetapi mereka sebagai ibu bapa tidak perlu risaukan pendidikan anak-anak mereka sampai ke tahap tertiary atau universiti. Kesihatan mereka tidak perlu risaukan kerana walaupun kerajaan yang memberikan perkhidmatan kesihatan hospital, tapi kualitinya begitu tinggi. Exactly. Kita masih belum, kita tahu, kita faham keadaan ekonomi kita sekarang ni, kita boleh belum capai tahap tu. Salah satu cara dia, tak ada cara lain dah untuk kurangkan jurang tersebut tu adalah dengan meningkatkan pendapatan golongan B40 lah.
dengan dan juga melalui beberapa program bayaran pindahan ataupun apa saja program bantuan dari kerajaan. Tetapi kita perlu ingat, contohnya kalau macam BRIM dulu, kita tidak mahu seperti itulah. Seolah maksudnya bab BRIM ni kelemahan dia sebab kita bergantung kepada kekuatan ataupun kedudukan kewangan kerajaan. Ia tak sustainable, tak lestari untuk masa macam depan. Macam mana nak tingkatkan keupayaan mobiliti pendapatan? Kerana ia bukan saja B40. Kalau kita lihat garis masuk 2-3 hari ini, ada yang memulakan berbenang atau thread di Twitter tentang jurutera pun tak boleh nak dapat gaji lebih daripada 3-4 ribu walaupun dah 8-10 tahun bekerja. Contohnya lah. Buka diskusi ini. Okey, ini itu yang kita asas satu isu yang dalam midterm review RNK level yang perlu diadres benda ni. Okay. Sebab satu benda yang kita tak address betul adalah struktur pasaran pekerja kita sendiri tu. Okay. Struktur labor market keseluruhan tu yang kita rasa bagi saya agak tidak efisien dan bermasalah. Dan kita banyak isu kat situ yang kita perlu address. Kalau kita biarkan dia menjadi macam sel kanser yang akan meletup. Okay. Kalau kes jutera, kenapa tak ada kes macam tu? Kerana kita kena faham, kita kena tahu, kita kena terima hakikat ekonomi kita tidak mencipta kerjaan yang sebenar. Uh-huh. Di samping itu juga, di luar sana banyak lagi pengangguran di kalangan golongan muda yang dengan belia. Apa maksud terma pekerjaan sebenar dengan tak sebenar? Sebenar maksud saya begini, kalau kita di universiti, kita produce, katakan kita keluarkan universiti 100 orang tahun ni. Okay. Engineers. Okay. Tetapi pasaran tak keluar, permintaan di market tak keluarkan 100 pun. Mungkin 10. Yeah. Jadi tak ada alignment kat situ, tak ada. Itu menyebabkan gagal dapat kerjaan sebenar kalau graduate tersebut ada kemampuan ataupun ada kesanggupan untuk membuat perubahan dirinya, kerja benda lain. That's okay, tak apa. Itu konteks yang graduate. Kalau yang golongan kita kata di luar bandar lah, yang B40 ni banyakkannya mereka adalah golongan-golongan pertengahan. Bagaimana nak membantu mereka ini? Okey, sekarang ni kita kena terima hakikat bahawa dan kita fakta bahawa pembangunan negara kita hanya berkonsentrate ataupun bertumpu di kawasan tertentu saja. Okay. Dia tidak melimpah kepada luar bandar. Okay. Kerajaan sekarang kena ambil pendekatan macam mana nak melimpahan tu sampai ke luar bandar. Pelbagai kaedah sebenarnya yang kita boleh buat. Tapi kita kena ada usaha, daya usaha untuk pergi ke arah tersebutlah. Okey. Kita lihat yang terakhir, laporan OECD pun ada melihat kepada inequality dan juga kemiskinan ataupun ketidaksamarataan dan juga kemiskinan ini. Soalnya di pentas antarabangsa pun beza di antara yang ada dengan tak ada tu. Kalau kita ambil lapisan negara satu, kita ambil lapisan dunia korporat atau swasta ada perniagaan pun kita boleh lihat juga. Dan Malaysia adalah negara yang dunia perdagangan yang bebas terbuka. Kita berdagang dengan hampir siapa pun yang mahu berdagang dengan kita dan logik untuk kita berdagang dengan mereka. Saya nak kembali nanti dalam segmen terakhir untuk melihat dengan pentas dunia sebegitu, ketidaksamarataan itu semakin menjurang. Apa yang mampu dilakukan oleh sama ada polisi atau pelaksanaan dalam negara dan di Malaysia pun, saya masih ingat lagi dah beberapa tahun kita menekankan bahawa sektor swasta yang harus memacu pertumbuhan ekonomi negara berbanding dengan sektor kerajaan, dan ini dilambangkan dalam bajet tahunan negara kita di mana kita jelas menunjukkan bahawa lebih 51% itu dipacu oleh sektor bukan kerajaan. Ya. Jadi dalam konteks yang begitu, bagaimana kita nak memastikan bahawa jurang ketidaksamarataan itu diperlahankan atau dirapatkan? Kerana kalau pihak swasta akhirnya adalah untung atau rugi, dan jika mereka tidak berjaya mendapat untung yang besar, bagaimana mungkin mereka nak menaikkan tahap gaji ataupun compensation and benefit yang diberikan kepada pekerja? Itu kita bincangkan secara praktis selepas ini. Dalam 100 hari kita sudah mula bergerak bukan hanya melihat dalam tempurung kerangka Malaysia tetapi juga pentas global. Kita perlu melihat kepada banyak perkara, bukan saja dalam isu ekonomi tetapi juga tentang isu seperti Rohingya, Gaza dan sebagainya. Dalam konteks itu, antara perkara yang memberikan saya sedikit sisipan untuk diskusi malam ini adalah satu laporan oleh OECD pada 15 Jun 2018. Laporan itu bertajuk A Broken Social Elevator, How to Promote Social Mobility.
adakah, saya tak nak panggil lift lah, adakah polisi dan sebagainya yang kita ada sebenarnya sudah tidak lagi berjaya untuk memastikan adanya social mobility. Mobility social dalam erti kata, siapa juga dalam sistem demokrasi yang kita ada, jika mereka mahu memperbaiki kualiti hidup diri dan keluarga mereka, akan mampu untuk melakukan sedemikian. Itu saya nak kembali ke segmen terakhir diskusi ini. Akhirnya, Doktor, kalau kita lihat dunia antarabangsa dan juga tempatan, semakin banyak diterajui oleh pihak swasta, dan bagi pihak swasta, terutamanya yang mempunyai untung rugi dan akaun yang perlu dibentangkan kepada pemilik-pemilik saham seperti syarikat tersenarai, bottom line, akhir kata yang penting adalah keuntungan syarikat. Dan dalam aspek yang sedemikian, takkanlah kita nak mengharapkan keuntungan syarikat itu memikirkan B40, M40. Jadi bagaimana dalam dunia dan negara yang semakin dipacu oleh sektor ini, kita mahu memastikan bahawa mobiliti sosial terwujud. Jika kita berjaya menjambatankan masalah mobiliti sosial, maka kita boleh membincangkan perkara seperti pencukaian, SSC atau GST itu dalam konteks yang lebih harmoni dan jelas. Okey. Memang kita tidak nafikan. Memang salah satu agenda kita untuk dalam sebuah ekonomi nak capai negara yang berpendapatan tinggi ke 20-30 ke, salah satu peranan swasta itu penting. Baik. Di Malaysia, peranan swasta ni dalam membawa agenda sosial ni agak, bagi saya nampak, agak lemah. Kita kalau boleh, kita mahukan situasi yang mana swasta memainkan peranan di dalam, kita ambil satu contoh. Okey, kita pergi satu contoh spesifik. Okay. GLC. Kita tahu sebab GLC salah satu yang mengawal lebih kurang 1/3 daripada ekonomi Malaysia. GDP dikontrol oleh 1/3 daripada GDP kita daripada GLC. Cuma GLC bermasalahnya adalah setengah GLC ini dia tidak ada satu simbiosis, saya katakan. Simbiosis dengan firma-firma ataupun bisnes-bisnes kecil di luar sana. Okay. Kelemahan itu ataupun dia punya connection tu sangat loose lah, sangat lemah. Apa akibatnya bila itu terjadi? Apa akibatnya itu terjadi? Kalau saya saya industri sebagai penerima GRC, saya bagi RM1 dekat Cik Cam, Cik Cam ambil 80 sen, 20 sen yang Cik bagi Cam bagi kat online. Tak isu masalah. Itu yang berkait langsung dengan ketidaksamarataan. Yes. Dengan kata lain, kesamarataan ni kalau kita balik pada satu solusi kepada semua masalah. Struktur ekonomi. Ubah struktur ekonomi tu. Ubah struktur ekonomi, maka isu inequality, isu labor pasaran buruh akan terjawab dengan sendirinya. Bagaimana nak mengubah struktur ekonomi? Kerana ini bukan hanya soal cukai. Struktur ekonomi lebih luas daripada exactly. itu. Salah satunya adalah kita lihat bahawa struktur ekonomi kita, satu of dia macam konteks engine. Sebab saya suka sebut pasal engine sebab Tun M minat pasal kereta kan. Pasal sebab pasal engine. So sekarang ni kita nak tengok engine kita ni dah jalannya tak berapa nak, tak berapa tempang sana, tempang bunyi sana, bunyi sini. Jadi kita kena tukar balik komponen ataupun modified ataupun re-engineering balik supaya dia laju. Itu maksud saya. Jadi bila dia engineering balik tu, mana-mana connection yang tak bagus, kita tukar, kita connect kepada benda lain supaya dia lebih memberi synergy kepada tu. Itu maksud lebih saya. Lebih produktif lah. Ya, lebih produktif. Okay. Laporan OECD itu melihat kepada anjalannya ataupun komposisinya di negara-negara Nordic atau Skandinavia, untuk mobiliti sosial itu memerlukan 2-3 generasi. Tetapi bila berpindah ke negara-negara lain, terutamanya ekonomi yang sedang giat cuba bangun ini, boleh sampai ke 8-9 generasi. Malaysia tentunya tak nak berada di hujung ini. Dan kita tahu kita tidak juga begitu berada di atas ini. Jadi gambaran macam mana yang kita boleh berikan untuk kini dalam jangka masa terdekat dan sederhana? Ini agak susah untuk dijawab kerana dia melibatkan sebetulnya sebab dia keadaan konteks kita ni mobiliti sosial, mobilitinya mungkin ambil masa yang lebih lama. Secara ringkas, apakah harapan yang ada? Harapan yang ada untuk itu berlaku jauh sikit, jauh lagi, masih jauh. Okey. Masih jauh.
Walaupun kalau kita ambil satu soalan je, kita ambil pendekatan satu je. Paling simple sebagai indikator kita tanya anak-anak apa ibu bapa kat rumah, tanya. Anak-anak nak kerja apa? Semua akan sebut jadi doktor, jadi engineer, jadi peguam. Ada tak anak-anak yang sebut saya nak jadi pengutip sampah? Okay. Tak ada kan? Tak ada. Okey. Okey, saya cuba fahamkan analogi itu. Doktor perlu datang kembali dan kita juga mahu lihat dengan lebih konklusif apakah yang mampu dijanakan. Ada yang mendapat bahawa keusahawanan antara satu jalan keluar kerana produktiviti secara keseluruhan akan memakmurkan negara. Tapi itu juga masih didebatkan apakah ekosistem untuk itu berlaku. Sama-sama kita bincangkan. Diskusi satu kali tidak akan menjawab semua persoalan. Tapi ini permulaan untuk melihat isu seperti SST dan GST secara lebih holistik dan menyeluruh untuk berlaku adil kepada kebenaran yang ada untuk kita pastikan mobiliti ekonomi, sosial dan sebagainya di Malaysia itu menjadi perkara utama. Itu kita akan terus bincangkan dalam 100 Hari Malaysia Baru dan insyaAllah kita akan ke udara lagi bersama dengan pelbagai lagi isu. Jumpa lagi. Thank you.